Santer dikabarkan angkat seorang anak, Billy Syahputra beri tanggapan begini. Billy Syahputra, atau yang akrab dipanggil Bang Billy, baru-baru ini ramai dikabarkan akan mengangkat seorang anak laki-laki. Kabar tersebut muncul setelah seorang anak sering terlihat bersama Billy Syahputra di kanal YouTube pribadinya. Namun, ketika ditanya mengenai hal tersebut, atau juga hal yang terkait mengenai pengangkatan anak, seorang anak yang diangkat oleh Billy, sepertinya Billy membantah hal tersebut. Dalam keterangannya, Billy Syahputra mengungkapkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari temannya. Billy Syahputra ya mengaku hanya membantu anak dari temannya itu untuk disunat. Sebenarnya nggak angkat anak juga sih, kata Billy Syahputra singkat. Mantan kekasih Amanda Manopo ini mengaku tidak ingin disebut akan mengangkat seorang anak karena suatu alasan, yang tentunya memang kenyataannya seperti itu. Ya ini sih sejalannya ya, gua gak bisa langsung ngomong gua ngangkat anak, entar kesannya seperti apa, tuturnya. Lebih lanjut, Billy Syahputra menegaskan bahwa dirinya memang menyukai anak tersebut selama berperilaku baik, sopan, dan penurut. Intinya gini ya, selagi anaknya ini baik, sopan, terus nurut sama gua suka gitu loh, kata pria berusia 30 tahun. Dalam kesempatan yang sama, artis yang juga bermain sepak bola ini juga mengungkapkan alasan kenapa dirinya membantu anak tersebut untuk sunat. Selain karena memiliki rezeki untuk bantu membiayai, Billy Syahputra menjelaskan bahwa alasannya karena anak tersebut memang berkeinginan untuk sunat. Diketahui bersama kakak dari Billy Syahputra, yakni Olga Syahputra, juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Saat karirnya mulai naik, tak sedikit asisten Olga Syahputra berasal dari penonton bayaran di sejumlah acara televisi. Maka dari itu, ini salah satu hal baik yang dulu pernah dilakukan Olga, membantu sesama temannya. Kini Billy pun juga ikut membantu temannya supaya lebih bisa mengurangi beban yang ada, dan juga tentunya ini adalah salah satu hal yang baik yang ada dalam diri Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Akui pingin punya anak, ini kata Billy Syahputra soal asmara. Billy Syahputra punya keinginan untuk menikah dan punya anak. Lagi pula usianya sudah cukup matang untuk berumah tangga, yakni 30 tahun. Kalau ditanya mau punya anak, siapa sih yang gak pingin, pasti pingin lah, kata Billy Syahputra. Billy Syahputra belakangan ini dekat dengan beberapa wanita. Mereka antara lain Memes Prameswari dan Susan Sameh. Namun tak diketahui siapa yang menjadi kekasihnya. Billy Syahputra pun enggan menanggapi pertanyaan seputar siapa kekasihnya saat ini. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah mengenai asmaranya. Cuma ya balik lagi, Allah semua yang menentukan, ujar Billy Syahputra. Ya semoga saja Billy Syahputra segera menemui jodohnya, dan tentunya keinginan untuk meminang seorang anak segera terlaksana. Karena memang Billy Syahputra ini sudah cukup umur dan secara finansial juga sudah mapan. Maka dari itu, banyak fans dari Billy Syahputra yang berharap bahwasanya untuk Billy Syahputra segera memiliki kekasih dan menikah, dan tentunya itu akan membuat kehidupan Billy Syahputra lebih sempurna lagi sebagai seorang laki-laki yang bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga. Karena dari sifat Billy Syahputra yang sering berbagi dan juga bisa dibilang suka berbagi, memberikan hal yang positif kepada kehidupannya kelak, dan tentunya memberikan hal yang baik kepada calon istri yang nanti kelak akan dinikahi oleh Billy Syahputra. Kita tunggu saja siapa wanita yang akan dipinang oleh Billy Syahputra. Apakah memang dalam salah satu wanita yang sudah saya sebut di awal tadi akan menjadi jodohnya? Kita tidak tahu. Tapi tentunya kita akan selalu mendukung hal yang baik, hal yang positif yang akan Billy Syahputra lakukan. Karena tentunya jodoh di tangan Tuhan,
tapi Billy berusaha selalu untuk menemukan jodohnya yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarga, dan juga untuk masa depan dia, yang sebagaimana nanti jodoh tersebut akan dinikahi Billy dan akan hidup bersama sampai maut yang akan memisahkan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Statusnya masih jomblo, Billy Syahputra kini disebut siap jadi ayah. Ada apa? Billy Syahputra baru-baru ini membuat kejutan soal pengakuannya yang siap menjadi seorang ayah. Lantas hal tersebut membuat sejumlah netizen beramai-ramai memburu Billy yang diketahui saat ini masih jomblo. Terkait kabar tersebut, Billy hanya mengatakan bahwa dirinya memang saat ingin untuk memiliki seorang anak. Siapa yang gak pengen punya anak? Pengenlah, kata Billy Syahputra. Mantan kekasih Amanda Manopo itu dikabarkan menjadi ayah bagi seorang anak yang disebut-sebut sebagai anak angkat. Sebenarnya gak ngangkat juga sih. Ya ini sih, jalannya aja. Gua gak bisa langsung ngomong gua ngangkat anak, nanti kesannya seperti apa, katanya. Meski begitu, Billy Syahputra menyebut bahwa ia menyayangi anak yang diduga sebagai anak angkatnya itu. Bahkan beberapa waktu lalu, Billy juga membuat anak yang berumur 4 tahun itu pergi sunat. Sebenarnya kebetulan anaknya pengen sunat, terus gua ada rezeki ya sekalian, ucap Billy Syahputra. Saat disinggung apakah ia mulai meneruskan aksi mendiang Olga Syahputra yang diketahui memiliki anak angkat juga, kalau dibilang untuk meneruskan enggak juga, katanya. Selagi kita bisa punya rezeki, selagi kita bisa ngebantu orang, ya kita bantu aja, sambung Billy Syahputra. Ia juga menyebut bahwa tidak ada maksud lain saat ia membawa anak tersebut untuk pergi sunat. Sebenarnya gak ada maksud apa-apa, tapi memang pas momennya gue punya rezeki, gue bisa ngebantu. Cukup biar gue aja yang tau lah, tuturnya. Billy Syahputra juga menegaskan bahwa dirinya akan menolong siapapun dengan semampunya. Intinya kalau bisa kita tolong ya nolongin, gue gak berlebihan juga, ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa selalu mengingatkan pesan mendiang Olga Syahputra untuk tetap memberikan kasih sayang kepada keluarganya, yang tentunya itu adalah hal penting yang harus dilakukan Billy Syahputra. Mungkin itu yang selalu kita ingat, sosok almarhum memang orang yang sangat peduli sama siapapun. Dan insya Allah selagi hal yang baik dan positif, kalau bisa kita tiru, ya kita tiru, ucap Billy. Jangankan hal itu, yang diomongin sama almarhum tentang gua untuk selalu sayang sama keluarga, gua selalu jalankan sih, sambung Billy Syahputra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.